Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Soleh. Kali ini kita mau review, eh, review pokoknya. Intinya, ini mau garap sangkar, mau garap sangkar ini, sangkar replika BNR atau sangkar kotak, sangkar nepak BNR ini mirip ini replikanya, ini ini sangkarnya ini sangkar gepengan, dari sangkar gepengan ini nah ini pintu atas ini nah ini, ini mau kita kerjakan warna hitam, tapi sebelumnya tapi sebelumnya kita poles dulu, pakai campuran seperti biasanya jadi, lem kayu, kalsium sama semen putih, kira-kira nah, ya secukupnya saja. kalau saya sangkar seperti ini, sangkar seperti ini, saya menggunakan campuran jadi satu genggam, satu genggam kalsium, terus dua genggam semen putih, sama lem sekitar satu genggam seginian lah, gitu. jadi diaduk sampai rata, diaduk sampai rata sampai enggak ngerempul ngerempul bisa juga pakai air panas bisa juga tapi jangan diaduk pakai tangan nanti itu oh jenis sakit jadi kalau air panas diaduk pakai kayu gitu ya jadi ini kita langsung saja kita bersihkan dulu sangkarnya oke okay? let's go let's go oke okay? jangan hiraukan orang di belakang ya karena ini sakit baru sembuh sakit otak ya, ya biarkan 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 saja cuperingi sana rek

Ini sangkar kepengan untuk ukuran kenari. Ini sekitar ukuran 40 35. ini setelah kering warnanya jadi putih jadi putih warnanya dempul buatan sendiri ini dan hasilnya juga lumayan keras ini oke kita nanti next video pengenjatan warna hitamnya